Sebagian besar kawasan Jabodetabek dikepung banjir pada awal tahun baru 2020. Seperti pada lokasi Pool Bluebird Kramat Jati, belakang Pasar Hek, Jalan Pondok Gede, Jakarta Timur. Dalam unggahan Twitter @bnpb_indonesia, banjir tersebut merendam mobil-mobil yang terparkir di pool tersebut. Banjir terjadi pada Rabu tanggal 1 Januari tahun 2020 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hal ini disebabkan hujan dengan intensitas tinggi sejak Selasa tanggal 31 Desember tahun 2019. Berdasarkan laporan peringatan dini prakiraan cuaca yang dikeluarkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, BMKG, sebelumnya.